boleh saya masuk? Mau apa kamu, ha? Maaf, Bu. Saya seorang pengelana dari tempat yang sangat jauh. Dari timur. Saya sengaja mencari rumah Empu untuk Ngang Sukaweru, ilmu yang Empu miliki. Ah, tidak usah basa-basi anak muda. Aku tidak suka. Katakan terus terang. Dari mana kalian tahu tempatku? Dari Aki Gobet, Empu. Gobet! Gobet! Dari dulu kamu tetap... Dia mau menjerumuskan kamu supaya menderita seperti dia, juga seperti aku. Ini Wera. Mudah-mudahan Patrick Madrim itu menjadi buta. Aku melihat dia menggelepar-gelepar kesakitan. Kalau gubuk ini sudah selesai, Nyai, aku dan Bibi Lokahita akan mencari bahan-bahan untuk membuat racun itu. Sebaiknya, Nyai, mengumpulkan bahan-bahan apa saja yang tertulis dalam kitab itu. Sudah. Ada 170 macam. Tapi ada 2 macam getah pohon yang belum pernah kulihat. Mungkin hanya namanya saja yang berbeda, Nyai. Kita bisa mencarinya. Oh, iya. Mungkin di sekitar hutan ini masih banyak. Seraka! Maaf, Bu. Kamu sendiri belum tentu mendapat itu. Sudah memikirkan untuk istrimu. Maaf, Bu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Pergi kalian dari sini. Aku dengan orang seperti kamu. Pergi! Mestinya Kakang tidak usah menyebut-nyebut saya. Yang penting bagi saya adalah diri Kakang. Ya. Karena saya takut mengecewakan kamu. Kita tunggu beberapa hari di sini, Padma. Siapa tahu Empu Darunarupa akan berubah pikiran. Kalau benar anak muda itu yang ditunjuk untuk menjadi pewaris ilmu leluhur kita, saya rela melepaskannya. Saya sudah siap menyongsong kematian saya. Sudah terlalu lama saya menderita. Ayo bangun. Sekaranglah saatnya. Ayo bangun. Ayo. Pergilah ke belakang rumahku. Di sana ada gua. Masuklah, aku menunggumu di sana.
bersemedilah seperti aku. Bukalah bajumu itu. Baik, Guru. Aku akan melepaskan ilmu rawa rontekku dan memasukkannya ke dalam seluruh urat nadi di tubuhmu. Bersiaplah. Baik, Guru. Satu saja permintaanku. Buatkan upacara Bahnidarana untuk mensucikan mayatku, supaya tidak ada yang menghalangi perjalananku dalam alam keabadian. Kamu sanggup? Sanggup, Guru. Saya akan keramatkan abu jenazah Guru dalam kuil pemujaan saya. Bersiaplah. Baik, Guru. Dan duduklah di hadapanku. Iya, Guru. Kamu telah mewarisi ilmuku. Lakukan janjimu untuk mengeramatkan abu mayatku. Baik, Guru. Padma. Beliau telah meninggal, Padma. Sekarang, kita selenggarakan upacara cita sangskar. Mati orang sakti ini. Saya merasakan ada yang tidak beres antara Pangeran Menak Merdawa dengan sepupunya. Tampaknya, Pangeran Kumara sangat cemburu kalau kita dekat dengan Menak Merdawa. Maksud Yunda, Kumara juga naksir kita. Ah, yang benar, Yunda. Bukan. Pangeran Kumara sepertinya sangat khawatir kalau Pangeran Menak Merdawa kita rebut. Saya curiga kalau Pangeran Kumara mencintai Pangeran Menak Merdawa. Hah? Yunda? Kumara kan laki-laki. Itu yang membuat saya heran. Maaf, Nini. Ada apa, Ponggawa? Surat dari Pangeran Menak Merdawa untuk Nini berdua. Saya pamit, Nini. Terima kasih. Pangeran mengundang kita. Di dalam Kaputren ada keramaian kecil. Beliau menanggap karawitan dan leder. Kita datang, Yunda. Saya ingin tahu seperti apa keramaian yang dibuat oleh seorang putra mahkota. Iya, iya.
Kalian diundang ke Kaputren. Iya. Ya, ini suatu kehormatan bagi kami. Hati-hati. Kalian harus waspada. Saya kasihan sama kalian. Benar-benar memanjakan anak muda negeri ini. Saya pernah mengunjungi negeri Mawapati. Di sana anak mudanya sibuk dengan latihan kanuragan. Dan ada juga anak muda yang menggemari membuat sastra. Dan ada juga kelompok anak muda yang mengotak-ngatik membuat alat tenun yang lebih halus. Kami bisa membeli alat tenun yang paling baru sekalipun. Karena negeri kami sangat kaya. Kami bisa menukar padi dan rempah yang kami hasilkan dengan apa saja yang kami inginkan. Kami juga memiliki tambang emas. Minuman dari Pak Warnawan pasti enak. Silakan. 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 Minuman kalian di Krian tadi telah dibubui obat perangsang. Apa maksud Tuan? Kalian tidak sadar. Sebelum saya memberikan penangkal tadi, Nini berdua seperti orang kehausan di padang pasir. Kalian hanyut dalam nafsu birahi yang meledak-ledak. Iya. Memang saya merasa ada dorongan yang luar biasa. Tapi
Apa maksud Pangeran Menak Wardawa melakukan itu terhadap kami? Kegadisan kalian. Artinya sudah dua kali Tuan menyelamatkan kami. Yeah. Yang pertama waktu di dalam kemah. Iya. Yeah. Kenapa Tuan melakukan itu? Padahal pangeran itu kakak Tuan sendiri. Silakan masuk. Ayo. Di sini banyak gadis-gadis yang senasib dengan kalian. Mereka gadis-gadis yang bisa saya selamatkan dari perbuatan buruk Kanda Menak Merdawa. Jadi kebaikan pangeran selama ini terhadap kami hanya untuk merenggut. Iya. Yeah. Betul begitu, pangeran? Iya. Yeah. Itulah kenapa saya selalu menampakkan ketidaksenangan waktu kalian datang ke perkemahan kami. Maaf, Tuan. Tuan belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa Tuan melakukan ini? Padahal semua ini kan kesenangan kakak Tuan sendiri. Apakah pantas seorang Yuwaraja, seorang putra mahkota, melakukan perbuatan rendah seperti itu? Seharusnya dia menampilkan perilaku yang bijak, melindungi kaum lemah, bukan malah sebaliknya. Maaf. Saya harus kembali ke Puri sebelum Kanda Menak Merdawa curiga. Sebaiknya kalian tidak usah keluar rumah sampai saya mendapatkan tempat persembunyian yang lebih baik. Rupanya kita salah menduga. Dulu saya kira dia seorang yang cemburu melihat Pangeran Menak Merdawa tertarik kepada kita. Berantakan! Cepat bereskan tempat ini. Ini. Bagaimana ditemukan? Maaf, Gusti. Kami kehilangan jejak. Kamu melihat Dinda Kumara? Tadi saya melihat dia mengatur makanan. Tapi waktu kejadian itu kelihatannya dia tidak ada. Apa Gusti curiga? Pelayan. Ya, Gusti. Kamu melihat Dinda Kumara? Tadi ada. Mungkin di kamarnya, Gusti. Kamu ikut. Hei, Gustika. Bangun, Kumara. Kamu tidak usah pura-pura tidur. Maaf, Kanda. Saya tidak bisa sampai selesai.
Gigi saya kumat lagi. Ada apa, Kanda? Kok kasar pada saya? Sakit, kan? Ada yang mengacau kriaan kita tadi. Aku takut kamu jadi korban. Pipimu itu bukan karena kena pukulan, kan? Saya pasti akan minta perlindungan Kanda kalau pengacau itu berani mengganggu saya, Kanda. Mereka merampok barang-barang kita, Kanda. Saya takut teko perak dan tempat buah hadiah dari Raja Bojonegara mereka ambil. Pengacau itu sendirian. Tapi kesaktiannya luar biasa. Semua penggawa dan para putra Rakrian dikalahkan. Dan dia membawa kabur Chandrika Dewi dan Amaranila. Jangan-jangan pengacau itu masih kerabat kedua gadis itu, Kanda. Atau barangkali kekasihnya. Tidak ada alasan mereka mengacau kriaanku. Bahkan mestinya mereka harus bangga. Kedua gadis itu mendapat kehormatan dariku. Iya, mestinya memang begitu, Kanda. Aneh. Aku curiga yang melakukan orang dalam sendiri. Sudah dua kali aku melihat wajah bertopeng itu. Hah? Topeng? Iya. Ia memakai topeng Bandagina, topeng pelawak. Hah? Sama dengan yang mengganggu Nindi Chandrika di perkemahan dulu, Kanda? Iya, mungkin. Sekarang kamu boleh tidur lagi. Bungkul. Ya, Gusti. Biar Wungkul yang mengurus semua perlengkapan makan dan minum. Terima kasih, Kanda. Wungkul. Ya, Tuan. Hati-hati loh, Wungkul. Jangan sampai ada yang patah. Baik, Tuan. Pangeran Merdawa sering ngunda-mandir di kawasan ini. Tidak jauh-jauh, Nini. Hanya di sekitar sini. Jangan khawatir. Mana si topeng Bandagina yang menculik kalian? Tuh. Mana? Oh, itu yang kalian tanya. Mana Yunda? Dia telah menyelamatkan kami dari perbuatan bendaramu yang mau berbuat tidak senonoh. Sekarang kalian mau apa? Lebih baik Nin ikut kami. Tidak. Tangkap mereka. Kalau kalian tetap memaksa, akan kuhabisi kalian. Romo tidak mau lagi mendengar keriaan yang ada di purimu. Apa tidak ada pekerjaan lain selain mengumbar kesenangan dengan menanggap ledek, lalu dan kemudian main
Maaf, kami tidak punya kegiatan apapun, Romo. Apa kami harus ikut meronda kedaton? Keriaan itu sekedar untuk membunuh kesepian kami, Romo. Siapa yang kamu sebut kami? Hamba sendiri, Dinda Kumara dan para putra Rakrian yang lain. Hampir semua jabatan negeri ini masih dipegang oleh para orang tua. Akibatnya tentu saja kami kelebihan waktu. Terus terang, kami merasa kurang dipercaya, Romo. Itu persoalan utamanya. Salah pikiran kalian. Bagaimana mungkin kaum tua akan percaya pada kalian kalau kalian tidak dekat dengan tugas yang diemban oleh mereka? Persoalan ini sudah menjadi pembicaraan oleh seluruh pamong negeri ini hampir setiap hari. Kalau kami diberi wewenang, paling tidak kami memiliki kegiatan. Dan kalau kami diberi kepercayaan, pasti kami mampu mengerjakannya, Romo. Sangat berbahaya sekali, anakku. Kalau wewenang diberikan kepada anak yang belum menyadari tugasnya, dia akan cenderung berbuat sewenang-wenang. Dan pantang bagiku kalau ada pejabat negeri Pawanawan yang berbuat sewenang-wenang. Lalu, apa yang harus kami lakukan untuk menggunakan waktu melimpah ruah yang ada pada diri kami setiap hari, Romo? Kalau mau banyak, kalian bisa berlatih kanuragan seperti yang dilakukan oleh adikmu Kumara Kumba. Waktu senggang di malam hari, kamu bisa belajar ketatanegaraan, kesusastraan, dan banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan yang perlu diingat, kamu itu calon penggantiku Menak Merdawa. Baik. Hamba akan belajar kanuragan seperti Dinda Kumara. Tapi apakah Romo menyediakan guru untuk itu? Dia mencari guru sendiri. Bahkan aku mendengarnya dari Kipati Sumanuhara. Betul, Gusti Betara. Karena guru Kumara Kumba adalah paman seperguruan Kipati. Saya tidak pernah sembunyi-sembunyi, Kanda. Saya pernah mengajak Kanda untuk latihan di padepokan Pupapaka. Tapi Kanda tidak mau. Hei! Aku merasa dipermalukan di hadapan Romo Betara. Jangan-jangan kamu yang melaporkannya kepada Romo. Apa untungnya buat saya? Yang hadir di kriaan bukan cuma saya. Yang punya mulut juga bukan cuma saya, kan? Jawab dengan jujur, Kumara. Apa kamu sebenarnya ingin menggantikan aku sebagai putra mahkota? Iya! Oh, Jagatio Batara. Kenapa Kanda menuduh saya begitu keji? Secuil pun saya tidak menginginkan kedudukan itu, Kanda. Saya tidak pernah menginginkan apapun yang bukan hak saya. Ingat! Kamu bahkan tidak akan pernah sempat mengucapkan penyesalan. Kalau berani sedikit saja menyimpan niat untuk merebut tahta dari tanganku. Saya tidak segan-segan menghajar siapa saja yang melaporkan apa yang kami lakukan kepada Romo Betara. Termasuk kamu, Kumara. Hei! Mulai sekarang aku tidak mau melihat mukamu lagi. Kamu harus menyingkir dari semua kegiatanku. Mengerti? Yang harus kita cari. Siapa di balik topeng Bandagina itu? Dengan begitu pasti akan terkuak. Apa yang sebenarnya dilakukan Kumara Kumba? Iya. Aku bahkan mulai curiga.
bahwa si Topeng Bandagina adalah Kumara sendiri. Sudah dua kali dia melakukan kepura-puraan yang nyaris sama. Pertama kejadian di perkemahan waktu berburu. Topeng Bandagina muncul dan dia pura-pura tidur. Yang kedua, kejadian kemarin juga seperti itu. Maaf, Gusti. Gusti memeriksa kamarnya? Iya. Dia pura-pura sakit gigi. Begini. Kita jebak, dia keluar dari puri. Kemudian, kita geledah biliknya. Selama ini dia hanya patuh kepada Gusti. Sementara Gusti sudah memutuskan hubungan dengan dia. Puspamurti. Iya, Gusti. Kamu tahu Padepokan Empu Papaka? Papaka. Tahu. Bopo pernah mengajak saya ke sana, Gusti. Ada apa, Gusti? Kalau begitu, cari tahu hari apa saja Kumara Kumba berlatih. Iya, Gusti. Baik. Saya tidak sanggup lagi merubah kelakuan Kanda Menamertawaya. Bahkan sekarang dia mencurigai saya, melaporkan semua perbuatannya kepada Romo Betara. Sebentar. Ini sebenarnya kesalahan Romomu sendiri juga. Mestinya kalau Menak Merdawa sudah ditetapkan sebagai Yuwaraja atau Putra Mahkota, maka sejak dini dia harus digembleng jiwa dan raganya. Ini malah dibiarkan berleha-leha mengumbar kesenangan. Eyang, hanya gadis-gadis ini yang mampu saya selamatkan, ya. Korban yang lain sudah banyak. Terus terang, hati kecil saya memberontak kalau Pak Wanawan diperintah oleh seorang raja seperti itu. Kumara, Kumara. Sebenarnya kamu yang pantas menjadi raja. Tidak, Eyang. Saya tidak mau merebut hak Kanda Merdawa. Eyang harus bisa membantu menyadarkan Kanda Pangeran. Ternyata Pangeran Kumara lebih bertanggung jawab daripada kakaknya. Tadinya Yunda pikir dia sejenis Sri Kandi. Gusti, ada apa? Coba lihat ini. Kesetiaan adalah kepatuhan rakyat yang mengabdi rajanya. Kejujuran adalah kesetiaan raja mengatur negerinya. Kesetiaan adalah pengorbanan rakyat untuk negerinya. Apa ini? Pasti topeng itu disimpan di tempat lain. Umbara, hubungi Puspamurti. Katakan rencana tiga supaya dikerjakan malam ini. Baik, Gusti. Siapa kalian? Kepandaian Kumara belum seberapa, Gusti. Melawan jago-jago kita dari Gunung Wilis, dia sudah babak belur. Iya. Yeah.
Siapa dia? Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan saya. Siapapun yang berani menyakiti Kumara Kumba akan berurusan dengan Sidoer Bandagina. Bergabung dengan Durgandini dan Sudawiran. Saya akan tunjukkan bahwa sayalah yang dapat mengalahkan Angin Dharma dan Batik Madrim. Dole mana? Ada apa, Ki? Dole mana? Itu Dole. Dole. Ada apa, Ki? Cepat bawa Ki Nandaka kemari. Katakan Nyai Padmasari dan suaminya datang. Baik, Ki. Cepat ya. Ada apa, Ki Lurah? Begini, Nini. Ada berita buruk menimpa padepokan Nini. Hah? Berita apa? Cepat katakan. Seluruh padepokan hancur, Nini. Kiparon dan hampir seluruh murid padepokan tewas. Pawana, bagaimana dengan nasib anakku? Siapa yang melakukan? Cepat katakan, Lurah. Ki Lurah. Ki Nandaka. Kenapa bisa jadi begini? Ketiwasan ini hampir seluruh padepokan dibantai dengan sangat kejam. Siapa yang melakukan? Durgandini dan seorang anak muda. Pawana, bagaimana dengan anakku, Pawana? Dibawa lari entah siapa. Kakak. Melakukan kekejian seperti ini. Perempuan itu sudah dianggap sebagai sahabat bapak sendiri, Kakang. Tapi dia tega membunuhnya. Jangan-jangan pemuda itu sudah Wira. Pasti dia. Kakang pernah menceritakan kekejaman yang dilakukannya di padepokan Jagat Saksana. Iya. Kelakuan busuk boponya telah mengalir dalam dirinya. Kamu tahu apa yang sangat aku cemaskan saat ini. Adikku. Karena dia mulai jatuh cinta kepada Sudawirat. Kita nyalakan sentir, Kang. Kita periksa bilik pusaka. Thank you.
racun, Kang. Ya. Ini pasti ada kaitannya untuk penyerangan Malwapati. Untuk penyerangan Malwapati? Pasti. Pawana. Ya. Kenapa saya jadi lupa pada anak kita, Padma? Kemana dia, Padma? Kita cari dia sampai ketemu, Kang. Bangun, sudah siang. Ayo bangun. Jangan kalah sama ayam. Udara pagi itu bagus untuk kesehatan. Wah, ayo bangun. Bangun. Wele-wele. Rupanya penciumanmu lebih tajam dari pendengaranmu. Pawana, ayo bangun. Cuci muka terus sarapan. Makananmu sudah tersedia. Ayo. Masih dingin, Kek. Seorang calon pendekar tidak boleh takut sama dingin. Dingin itu harus dilawan. Ayo. Iya. Kaki buka. Kamu akan aku jadikan pendekar yang hebat. Wele. Aku yakin dua gadis itu belum keluar dari Pawanawan. Pasti ada orang yang memindahkan persembunyiannya. Sebagaimana mereka telah disembunyikan di rumah yang ditemukan oleh prajurit-prajurit kita. Si Topeng Bandagina. Pasti dia yang bermain di balik semua kejadian. Dan pasti ada hubungannya dengan Kumara Kumba. Buktinya, dia yang menyelamatkan Pangeran Kumara dari keroyokan jago-jago Gunung Wilis. Ya,
Sekarang Pangeran Kumara pun tidak pernah pulang. Dan di Padepokan tidak pernah kelihatan. Iya, iya. Bukankah hal itu sangat mencurigakan Pangeran? Keliru kalau Kumara mengira akan bisa merebut warisanku sebagai calon betara. Hei, Pangeran. Kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Kalian benar-benar kesatria rombengan yang tidak tahu bedanya gegaman dengan ageman. Keris kalian itu ageman, bukan gegaman. Bagaimana mungkin seorang kesatria calon penguasa Pawanawan mau berkelahi dan memakai ageman? Ampun, Gusti. Kami sudah melakukan perlawanan habis-habisan. Tapi dia mampu melumpuhkan kami bertiga. Betul, Gusti. Betul, Gusti. Dia membawa kabur Pangeran Menak Merdawa. Semua ini terjadi karena kelemahan pengamanan kita. Apalagi kejadian itu di Puri Keputran yang berada di lingkungan Kedaton. Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya, pengamanan di kawasan Kedaton sudah cukup kuat. Mungkin benar yang dikatakan putra hamba, bahwa penculiknya memang Sakti Mandraguna. Yang kucemaskan, penculikan itu dilakukan oleh salah satu negeri manca yang ingin menaklukkan negeri kita. Ampun, Gusti Prabu. Bukankah kita sudah mengadakan kesepakatan bahwa negeri Pawanawan adalah negeri damai, yang lebih mengutamakan rembukan daripada perang? Kedamaian pun harus dijaga dengan para prajurit dan para pangeran yang tangguh. Tidak loyo seperti mereka ini. Yang kerjanya cuma menghamburkan kekayaan orang tua dan mengumbar kesenangan. Sekarang begini. Gerahkan semua prajurit dan telik sandi untuk mencari putraku di semua negeri tetangga sampai dapat. Baik, Gusti. Berapa gadis yang telah kamu renggut kesuciannya? Jawab! Apa urusanmu? Aku salah seorang dari rakyatmu yang tidak bisa menerima kelakuan calon rajanya seperti binatang. Baik. Aku khawatir kalau yang menculik Merdawa adalah mata-mata dari negeri Paguhan. Negeri itu selalu membuat gara-gara. Dan celakanya, Merdawa sama sekali tidak memiliki ilmu kanuragan yang memadai. Saya benar-benar cemas, Kanda Betara. Kumara Kumba juga sudah 5 hari tidak pulang ke Puri Kaputran. Iya. Nanda Kumara selalu mengeluh. Beberapa teman Nanda Merdawa yang sering kumpul di Puri sangat tidak ramah. Jadi Nanda Kumara sengaja mengikuti untuk menyelidiki Nanda Merdawa. Ya, sekarang entah di mana. Makin kacau. Gusti, Gusti. Kanda Betara, sepertinya ada pesan Kanda. Kalau anakmu ingin selamat
datanglah ke ruang rahasia Kedaton di sayap kanan. Jangan bawa pengawal. Apa pesannya, Kanda? Aneh. Surat ini menyuruh kita ke ruang rahasia Kedaton. Pasti pengirimnya orang yang kenal dengan seluk-beluk Kedaton. Jangan-jangan... Kumarakumba? Semula saya mencurigainya. Tapi nada suratnya sangat berbeda. Kumara selalu menulis dengan santun, walau dia marah sekalipun. Sebaiknya kita cepat ke sana, Kanda Betara. Siapa yang buka pintu itu? Coba kamu lihat sana. Lagi tanggung nih. Lihat dulu. Lihat dong. Ada siapa, Gul? Gul. Gak ada kok. Wah, sepi. Gak ada siapa-siapa di sini. Jangan dekati dia sebelum kalian memenuhi semua tuntutanku. Siapa dia, Berdawa? Saya sudah tidak tahan. Kenapa kamu menyiksa anakku? Apa salah dia? Anakmu telah menghambur-hamburkan kekayaan negeri ini. Dan anakmu tidak pernah mau tahu urusan rakyat. Padahal dia calon seorang raja. Dan kelakuannya yang paling busuk adalah dia suka merusak anak gadis orang. Bohong! Bohong! Bertambah lagi kebusukannya bahwa dia pun sudah jadi pembohong. Cukup! Yunda, hentikan kita menyiksa anakku. Bebaskan dia.
Dan aku rela untuk menjadi penggantinya. Buat apa kamu mengorbankan dirimu untuk anak dia? Bahkan dalam hatinya tidak pernah ada keniatan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia cuma mengharapkan bagaimana secepatnya orang tuanya mati dan menyerahkan tahta kepadanya untuk bersenang-senang. Anakku. Anakku. Romo, itu tidak benar. Tara, tanyakan kepada anak itu. Berapa gadis yang telah dia rusak? Tanyakan. Katakan anakku. Itu bohong, Romo. Baik. Romo, jangan percaya. Kalau anakmu tidak mau menjawab, aku akan memberikan bukti. Lihat ini. Lihat mereka. Apa ini semua? Semua gadis yang hamil ini adalah hasil perbuatan anakmu, Betara. Bohong! Semua itu bohong! Baik. Ayo, Cahayu. Ceritakan kepada Sang Betara apa yang dilakukan Pangeran itu. Dua kali hamba berdua adik hamba hampir oleh Pangeran Merdawa. Bohong! Ampun, Gusti. Hei, ceritakan apa yang kamu lakukan kepada gadis-gadis itu sebelum dinodai oleh tuanmu. Baik, baik, Gusti. Hamba ditugaskan mencampur makanan dan minuman dengan obat perangsang, kadang-kadang obat tidur. Kemudian disuguhkan kepada gadis-gadis yang dipilih Gusti Pangeran Merdawa. Katakan anakku, apa benar semua yang dikatakan manusia bertopeng itu? Benar, Romo. Maafkan saya, Romo. Maafkan saya. Sekarang ku maafkan. Semua akan ku jadikan selir. Ken, Cedrika, maafkan kelakuan saya selama ini. Sama-sama, Pangeran. Terima kasih, Kisanak. Kisanak telah menyelamatkan anakku. Dan siapa sebenarnya Kisanak?